wanita yang tidak lagi menjaga auratnya dan para orang tua yang membolehkan anak perempuannya membuka aurat yang berpacaran. Saya hanya ingin bercerita kasus yang saya alami sendiri. Suatu saat ketika saya dari Surabaya ke Jakarta dengan pesawat, kebetulan orang duduk sebelah saya adalah Chinese, Cina, laki, sekeluarga ingin berlibur ke Taiwan. Anaknya di belakang saya, istrinya di depan saya. Seatnya datangnya. Ketika Cina tersebut lihat saya cegotan, dia memandangi saya. Beliau, teroris kan? Dia khawatir kan? Ini bawa bom atau apa gitu kira-kira. Akhirnya saya sapa. Karena saya melihat dia terus, dia saya pak. Sorry pak, mau kemana pak? Mau ke Jakarta, mau berlibur ke Taiwan atau ke mana? Namun rupanya dia tidak tahan bertanya. Ya, mas harus pakai jenggot ya katanya. Saya bilang harus. Saya bilang harus pakai jenggot. Dia nanya kenapa? Gini pak, kalau bapak bertanya saya akan jawab dengan jujur. Islam ini mengajarkan kita ekonomis. Daripada saya beli pisau cukur terus ya. Terus, bong ini tidak saya tumbuhkan, tumbuh sendiri. Itu pertama. Jadi saya menganut paham ekonomi ngirit. Dia akan tumbuh sendiri, tidak usah dirawat, tidak usah dikasih makan, tidak usah dibelikan pisau. Tidak ekonomis, pemborosan. Itu pertama. Kemudian kedua, Islam itu mengajarkan agar kita sebagai manusia itu menjaga identitas. Identitas laki-laki itu terletak pada jenggot dan kumis. Sedangkan wanita itu tercatat pada mukanya yang klimis sehingga terlihat cantik. Namun sekarang sebaliknya pak, zaman sekarang dibalik. Wanita lebih suka untuk tampil seperti laki-laki karena rambutnya cepat, celananya pendek. Dan laki-laki sekarang lebih suka kalau berpenampilan seperti wanita, makanya pakai anting dan rambutnya gondrong, celananya panjang. Oh gitu ya? Iya. Terus dia tidak tahan bertanya. Berarti istri mas pakai cadaran? Iya, saya bilang. Pakai. Kenapa kata dia? Karena itu hanya milikku, saya bilang. Kok gitu? Iya. Itu istri saya yang boleh melihat, menikmati, ya harus saya sendiri. Cantiknya istri saya, hanya saya yang boleh lihat. Sebab saya yang belikan make up-nya, yang belikan bajunya. Jadi kalau cantik, saya yang harus lihat, hanya saya. Karena yang belikan hanya saya, tidak boleh yang lainnya. Nah kalau istri bapak kan, istri saya, istri orang lain juga banyak, semua lihat. Saya tanya pak, kapan istri bapak mengenakan make up? Mengenakan perhiasannya? Ketika di rumah atau ketika keluar? Kata dia, iya ketika keluar katanya. Ya itu namanya istri saya, istri apa? Bedanya hanya kamar saja pak, saya bilang. Inilah sejati yang terjadi. Akhirnya ketika saya sudah berikan, Cina itu geleng-geleng. Iya deh ya, katanya mas, katanya gimana ya, istri bersama katanya. Jadi, saya tolong untuk orang-orang yang membiarkan putrinya atau istrinya keluyuran kemana-mana dengan menampilkan kecantikan di mana-mana. Coba lihat, berapa Anda memberikan nikah untuk istri Anda, putri Anda? Kapan dipakai? Ketika tampil depan Anda ingin tidur di kamar, malam mau tidur dia dandan habis, atau ketika keluar. Ketika mau tidur biasanya dicuci bersih sebersih-bersihnya. Kalau mau masuk rumah, belum masuk pintu dan semua sudah mulai dilepas. Gelangnya mulai dilepas, kalungnya mulai lepas, sekedar tutup pintu rumah, segera masuk di almari. Langsung almari, langsung wajah, sehingga polos apa adanya. Dan ketika mau keluar, kesempatan pertama adalah ketika berdandan, ketika sudah jadi, segera keluar, dinikmati bersama. Sehingga suami-suami yang memiliki istri seperti itu, coba dipikirkan. Itu istri Anda sendiri, atau istri rame-rame.